Aimel nih nggak cuma membagikan kehidupan sehari-harinya doang sebagai seorang profesional gitu, siaran dan sebagainya, tapi juga berbagi hal yang positif kayak gaya hidup yang sehat melalui platform media sosialnya. Awalnya kayak cuman nge-share aja kan, kayak misalnya latihannya aku ngapain. Aku kan maratoner nih ceritanya, jadi latihan kalau lo mau lari maraton 42 kilo itu ngapain aja sih? Lo mesti gimana dulu gitu, step-stepnya apa? Dulu aku nggak nemuin itu dari mana-mana, sampai akhirnya ya udah deh, gue ambil sertifikasi, terus gue deh yang coba bikin ilmu atau informasi yang ada, aku coba untuk share ke banyak orang melalui platform digital yang aku punya. Apa dapat kesenangan apa sih membagi itu di konten kamu? Kebahagiaan yang nggak kebayar pakai uang, Mas, adalah ketika ada orang yang DM nih. Atau sekedar nge-text doang, kasih komen, Kak makasih banget ya, aku yang tadinya obesitas, terus sakit-sakitan, terus sama dokter dibilang sakit ini, sakit itu, sekarang udah bisa lari maraton. Itu tuh kayak sebuah kebanggaan yang gak kebayar. Terus tadi Syafira bilang katanya ada duitnya, udah dapet duit dari mana tuh? Nah itu kan Kak, ada juga orang yang memanfaatkan platform digital medianya atau platformnya juga untuk akhirnya dapat penghasilan juga kan dari situ. Dapat penghasilan, contoh aku sekarang di hire sama perusahaan aparel olahraga untuk jadi ambasadornya. Minuman juga ngajakin aku untuk kerja bareng yuk. Nah itu kan sesuatu yang kayak gue ngelakuin dari sesuatu yang gue cinta, dapat bonus nih. Iya, betul. Dapat bonus akhirnya diapresiasi sama orang. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.